Halo adik-adik, di sini kakak akan mengenalkan kalian tentang apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Virus inilah yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Virus corona senang bermain di tangan. Gejala yang timbul saat bersarang di tubuh adalah demam, sesak nafas, pilek, batuk. Cara agar terhindar dari virus corona adalah mencuci tangan menggunakan sabun minimal selama 20 detik, menjaga jarak dengan orang lain, rajin berolahraga setiap hari, gunakanlah masker saat kita berada di luar rumah, dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan saat berada di rumah? Kita bisa belajar di rumah bersama ayah dan bunda, membantu membersihkan rumah, membantu ibu memasak di dapur, dan kita juga bisa bermain bersama keluarga di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa segera beraktivitas seperti dahulu saat corona belum ada. Amin.